mewujudkan, kita nak mentadbirkan, nak melaksanakan bil jawarih, melalui anggota badan kita, tuan-tuan. Tidak? Ha? Kalau orang yang dia tak faham kalimah la ilaha syahadah ni, semua orang boleh sebut. Semua orang boleh sebut. Tidak? Kalau kata orang Islam ni, dia boleh sebut insyaAllah syahadah ni. Tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tak bangunlah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi tetamu rumahnya, sehingga kan kita dapat bersama-sama hadir dalam menunaikan salat subuh dengan penuh kemuliaan, dengan penuh penghormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana Allah tak beri kepada semua orang. Saya ingat kalau dia beri kepada semua orang, tak ada tempat dalam masjid lah. Tidak? Makna dia Allah Ta'ala pilih orang-orang yang tertentu saja untuk diberikan kemuliaan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustaz, Ustaz apa tadi? Ustaz apa? Tak nama Ustaz? Saya Muhammad Amin. Ustaz Muhammad Amin. Bagi tahu sepatutnya pagi-pagi ini ada kuliah tafsir. Kuliah tafsir Al-Quran. Jadi hari ini saya pun tak maulah bercakap panjang sebab hanya sekadar kuliah subuh. Jadi kita nak pegu dengan Al-Quran ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak baca hanya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada mauizah, nasihat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis daripada Abdul Rahman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islam 'alal khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumir ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi muslimin, adik muslimat, ya muslimat tak ada kot. Kalau di yang saya kasihi, insyaAllah hari ini kita sama-sama untuk memahami apakah yang maksud dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Umar kata sami'tu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam 'alal khams. Nabi kata apa? Terbinanya, tertegaknya Islam tadi dengan lima perkara, iaitu dengan lima rukun. Kalau kita nak Islam kita molek cantik, kita kena berusaha untuk nak memperelokkan lima rukun Islam ini dalam diri kita, agar kita terbinanya Islam di dalam kehidupan kita. Sebab kita nak hidup, nak hidup di dalam Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam madina fala yuqbal min. Allah Taala kata barang siapa yang mencari selain daripada Islam dalam cara hidup dia, fala yuqbal min. Allah Taala tak terima apa-apa pun daripada dia. Dalam hidup ni kita nak semua cara dalam kehidupan kita, sama ada dari segi ibadah, dari segi muamalah ke, kita nak secara Islam. Udkhulul fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh.
Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tertegaknya terbinanya Islam tadi dengan lima perkara. Dengan lima perkara. Apa dia? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama ialah syahadah kita, ikrar kita, pengakuan kita, tasdik kita membenarkan tiada Tuhan melainkan Allah. Yang mana dalam perkara ni tuan-tuan, kita kena memahami secara benar melalui pandangan mata hati kita, supaya jelas dan terang bagaimana cara untuk kita nak membuktikan, kita nak mentatbidkan, nak melaksanakan bil jawarih melalui anggota badan kita, tuan-tuan. Tidak? Ha? Kalau orang yang dia tak faham kalimah la ilaha syahadah ni, semua orang boleh sebut. Semua orang boleh sebut. Tidak? Kalau kata orang Islam ni, dia boleh sebut insyaAllah syahadah ni. Tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tak bangunlah subuh. Dia tak bangunlah subuh. Dia tak tahu siapa yang perintahkan dia untuk solat subuh. Dia masih tetap duduk tidur. Dia masih tetap duduk tidur. Sebab tu syahadah ni kita kena faham melalui mata hati kita, supaya kita dapat melaksanakan dengan amalan-amalan yang diperintahkan. Ketika itu baru kita rasa kita bertanggungjawab untuk melaksanakan kepada Tuhan yang kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. La ma'bud bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah. Jadi kita kena jelaskan, kita kena bagi pemahaman yang tepat dalam diri kita terhadap ikrar kita. Begitulah juga dengan pengakuan ikrar kita bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bila kita yakin, kita mengaku bahawasanya Nabi kita itu adalah utusan Allah, hendaklah kita memahami apakah yang dibawa, apakah tugas seorang Rasul kepada ummah dia. Ha? Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab itulah apabila kita mendakwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai orang yang kata cinta Nabi. Semua orang dia kata cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Sebab benda ni kesan daripada hasil tarbiyah ataupun maklumat yang kita dapat daripada kecil. Tidak? Kita daripada kecil ni kita tahu siapakah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membesar pun kita tahu Muhammad ni lah yang membawa Islam, tidak? Ha? Yang menyelamatkan kita. Ha? Huda yang sentiasa memberi petunjuk ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara? Ha? Allah Ta'ala sebut, kalau kita nak cinta Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, kalau kamu kata kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Kalau kita kata kita cinta Allah, kita cinta Muhammad, kita kena ikut perjalanan yang dibawa oleh Nabi, ittiba'u bisunnah, baru betul kata kita cinta Nabi. Kalau setahun sekali hanya mengingati melalui maulud, kemudian apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi suruh buat kita tak buat, itu adalah cinta palsu, tuan-tuan. Nifaq, pura-pura. Ha? Para sahabat Nabi SAW membuktikan kecintaan mereka kepada Rasul melalui amalan apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, apabila sesuatu datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. 10 minit kan? Baik. Curi masa sikit boleh tak? Curi dalam tazkirah tak apa. Jangan curi dalam solat. Nabi ajak kita tak boleh. Dalam solat tak boleh curi. Curi tak sah semayang. Ada pun dalam tazkirah ni insyaAllah lah. Semalam pun lepas pergi kat saya, ada orang, ustaz satu lah,
Saya dua kali semalam. Subuh dengan lepas ustaz. Dua kali. Hari ini pun saya ambil lebih sikit. Tak apa, no? Jadi, syahadah kita tadi kena jaga oleh itu. Yang kedua ialah, Nabi sebut apa? Wa iqamis salah. Wa iqamis salah. Selepas syahadah ni, tuan-tuan, ialah iqamis salah. Mendirikan salat. Menunjukkan salat ni benda yang penting. Duduk selepas syahadah. Duduk selepas syahadah. Sebab tu salat ni kita kena jaga, tuan-tuan. Bagaimana keadaan kita sekali pun berusahalah untuk salat. Nabi, para sahabat. Kalau kita mengaji fiqh, kita mengaji hadis, ada satu bab salatul khauf. Salat ketika takut. Ya, ini solat ketika kita takut, ketika keperang. Para sahabat Rasulullah ketika perang pun solat. Ha? Satu ta'ifah, satu jamaah masuk, kemudian keluar jamaah tu, yang kedua pula masuk untuk sambung solat. Ya. Ha? Kita ni bukan kata waktu khauf. Tidak. Waktu sihat pun tak mau solat. Waktu Allah Ta'ala bagi kesenangan, kekayaan, kemewahan, semua itu adalah nikmat yang datang daripada Allah. Ketika itu pun kita lupa kepada pemberinya, tuan-tuan. Solat ni kena jaga. Sebab awaluma, awal-awal yang akan ditanya di hari akhirat ialah solat. Wa iza salahat, salahat sa'iril amal. Kalau baik solat, baiklah seluruh amalan. Wa iza fasadat fasalasa iril amal. Kalau buruk semayang, tuan-tuan, semua amalan-amalan lain buruk. Kalau tuan-tuan tak percaya ni nak masuk Ramadan, rajin puasa tapi tak semayang, besok tuan-tuan boleh tengok. Bila dah kita berada di padang mahsyar, tuan-tuan boleh saksi adakah diberi ganjaran puasa kita tadi. Ada tak? Ha? Sebab bulan puasa ni kita rajin untuk kita menjaga ibadah puasa kita. Kita rajin. Sebab bulan puasa ni orang nak sedekah, nak bersedekah, nak buat kebaikan. Tidak? Banyak nak buat kebaikan. Tetapi bila dia tinggal solat, tuan-tuan, habis. Sia-sia semua ibadah tu. Sia-sia. Tak ada ganjaran, tuan-tuan. Cuma dia tak berdosa sebab dia tak puasa. Dia memang dia tak makan. Minal tulu'i fajr ila ghurub. Mana dia tak makan daripada naiknya fajar sampai jatuh matahari. Tidak? Dia jaga. Tapi dia tak semayang. Bila dia tak semayang, tak ada lah pahala dah, tuan-tuan. Sebab tu bab solat ni kita jangan ambil main. Ya, sebab solat ni Allah Ta'ala sendiri jemput Nabi untuk mengambil kefarduan solat. Tidak. Adapun ibadah-ibadah lain ni melalui wahyu. Diwahyukan kepada kita, diperintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah. Adapun solat, Allah Ta'ala jemput sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengambil kefarduan solat. Tidak. Daripada 50 tinggal 5, tuan-tuan. Kalau 50 itulah. Tidak. Ingat-ingat pakai tak bayar duk buat kerja apa. Duk kau semayang. 2 minit sekali semayang. Tidak. Tak nak habis sehari 24 jam. Yang ketiga ialah. Ha? Waktu tia zakah. Mengeluarkan zakat. Kalau Allah Ta'ala beri lebihan kepada kita, berusahalah untuk menunaikan hak zakat tadi, hak harta tadi, tuan-tuan. Sebab zakat ni adalah untuk nak membersihkan harta kita. Bahkan zakat ni wa na'khuzu minal aqniya wa nu'til lil fuqara. Zakat ni nak ambil daripada orang kaya. Makna dia kalau kita ni dah kena zakat, makna dia kita dah kaya. Kalau di Malaysia tu makna dia kalau kena zakat simpanan ni, makna dia dalam duit tu ada 20,000 lebih baru kena. Kalau setakat 5,000, 6,000 tak kena zakat lagi. Tidak. Mana ada kita dah tahap senang, tuan-tuan. Tak bolehkah bila kita diberikan rezeki yang begitu banyak, ambil sedikit daripada rezeki tersebut untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita. Lepas ni bukan orang lain. Saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam ni saudara, tuan-tuan. Orang-orang miskin ni saudara. Sebab tu dalam banyak dalam hadis-hadis Nabi, Nabi suruh kita memuliakan orang miskin. Besar pahalanya, tuan-tuan. Tidak. Bukan kita nak bagi habis-habis harta kita pun. Tidak. Sikit sebahagian saja. Ha? Kemudian, ha?
wa hajjal bait, menunaikan haji. Bila kita diwajibkan, dah mencukupi, kita kata untuk nak menunaikan haji, pilah kerja haji. Ada setengah orang tuan-tuan mati pun tak pi haji, padahal duit banyak. Takut mati, takut mati, pi haji takut mati. Macam mana pi haji takut mati? Saya pernah tanya satu orang tua tu, "Ustaz, pasal apa tak pi haji? Kaya, senang, buat benda puluh-puluh ribu, puluh-puluh kelung." Dia kata, "Aku takut jatuh kapal terbang, mati nanti." Oh, rupanya tak mau pi sebab takut jatuh kapal terbang, dia kata. Biasanya kalau jatuh kapal terbang ni tak ada harapan lah. Tidak? Kalau ada yang hidup ni kira dahsyat lah. Kapal terbang jatuh, tiba-tiba orang lain semua mati, dia hidup. Hebat lah. Tidak? Dia takut kerana takut. Akhirnya sampai mati tuan-tuan. Harta banyak, duit banyak, tapi tak mau pi haji. Tidak? Dan seterusnya ialah wasaumur Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Tak berapa hari ni nak main dah. Tidak? Bab Ramadan ni saya pun tak maulah cakap, sebab dah dekat Ramadan ni, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni tuan-tuan akan dengar banyak ustaz-ustaz yang akan bagi tazkirah berkaitan dengan Ramadan, kelebihan-kelebihan Ramadan. Jadi saya ingat saya nak kena berhentilah, sebab kita nak kena bagi masa pula juga kat Ustaz Yahlim kita ni. Tidak? Sebab tuan-tuan yang sebenarnya, tuan-tuan ni memang berhajat untuk nak dengar. Kan? Sebab tuan-tuan biasa tengok dalam YouTube lah apa semua ada yang macam saya ni tuan-tuan tak sebenarnya, saya tak terkenal pun. Kan? Kan? Tapi yang tuan-tuan nak dengar, nak dengar ni yang sebenarnya hak yang terkenal, hak yang glamour. Kalau di Malaysia pun glamour juga. Kan? Ni yang saya iri hati ni, sebab di sini pun, di sini pun terkenal, orang tengok pun kenal, tapi baru yang kali kedua mai. Kan? Jadi hak yang tuan-tuan berhajat ni, insyaAllah saya serahkan mic ni kepada beliau. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mendengar nasihat. Kalau tak, orang kata apa, dengar suara pun dah okey dah. Tidak? Kita ni kalau kita cinta seseorang ni, tengok bumbu rumah dia pun berasa lega dah. Tidak? InsyaAllah dipersilakan, tafadhal. Oh ya. Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada ini guru saya, Sa'ali. Sa'ali bin Abdul Rahman. Saya belajar dengan Ustaz Abdullah Iraqi di Iraq. Ustaz Abdullah Iraqi mengaji dengan Ustaz Ali di Pakistan, di Abu Bakar, Karachi. Jadi secara sanadnya ini guru saya. Kemudian Ustaz Ali pula, jumpa guru Ustaz Ali semalam. Ustaz apa? Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman. Di belajar di sekolah Ustaz. Ustaz Jihad. Itu guru saya. Itu guru. Saya dapat sanad guru ke guru. Alhamdulillah. Benda buat kerja bersanad ni besar lah. Ijazah sanad ni benda besar. Jadi kalau tak ada sanad ni kurang. Bila ada sanad ni besar lah. Lepas itu zikir kalau ada sanad, besar lah zikir tu. Walaupun tak datang dari Nabi, tapi dia ada sanad, maka dia besar lah. Lepas itu orang hari ni mencari zikir-zikir bersanad. Sanad daripada wali, sanad daripada sana, sanad daripada sini. Orang tak cari daripada Nabi, orang cari bersanad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan. Apa yang Ustaz Ali sampaikan tadi sebenarnya dah cukup. Tak perlu tambah, tak perlu kurang. Alhamdulillah. Kita hanya perlu ingat satu benda. Kita ini diamanahkan oleh Tuhan. Tuhan bagi satu amanah kepada kita yang dahulunya langit, bumi tak mau terima. Bila dibencangkan, inna aradnal amanata ala sama, dibentangkan amanah kepada langit, bukit, kesemuanya tak mau, tak mampu menanggung. Tapi Allah menyebut, wa hamalahal insan, maka bau manusia menanggung amanah.
kita menerima amanah. Amanah yang kita terima itu ialah ulama tafsir memberi berbagai-bagai terjemahan kepada makna amanah. Salah satunya Qurtubi menyebut amanah itu adalah mandi wajib. Sebab tidak sah ibadat kalau tidak selesai mandi wajib. Tapi dalam banyak-banyak tafsiran ulama, ada satu yang paling menarik. Seperti kalau kita baca dalam Qurtubi, dalam Ruhul Ma'ani, kita baca dalam Tabari, kita baca dalam Fakhrur Razi, kita akan lihat di antara banyak-banyak tafsiran, amanah apakah yang paling besar yang nanti Tuhan akan persoal kita balik di hari akhirat, ialah amanah bermakna tanggungjawab. Amanah artinya Tuhan memberi kepada kita kepercayaan untuk menjalankan kerja ini. Tuhan percaya kita, kita mampu melaksanakan kerja ini. Apa dia? Iaitu Tuhan mengamanahkan kepada kita beribadat kepada dia dengan mencontohi Muhammad. Itu amanah Tuhan pada kita. Kenapa? Karena awal Allah telah menyebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Makan, minum, rezeki, tempat tinggal, jodoh, Tuhan sediakan. Tuhan akan sediakan. Banyak mana rezeki masuk dalam badan, banyak mana yang tertahan, kesemuanya Tuhan selesaikan. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Imam Nawawi letak salah satu daripada hadis Matan Arba'in tu, itu 40 hari kita jadi nutfah, mudghah, alaqah. Lepas 40 hari pula ditiupkan roh, kita jadi janin elok. Maka dalam keadaan itu, kita pun tak tahu apa duduk dalam perut ibu, telah ditulis. Allah kata, uqtub rizqah, uqtub ajala, uqtub am syaqiyan, uqtub syaqiyan am sa'idan. Telah ditulis rezeki kita, kehidupan kita ditulis. Bahkan ditulis dalam riwayat Imam Muslim tentang kehidupan kita, makan, minum kita 50 ribu tahun sebelum Tuhan menjadikan kita. Alimnya Tuhan, bijaksananya Tuhan, hakimnya Allah, dia tahu rezeki itu perlu diberi pada masa bila, di tempat mana, dalam suasana apa. Sangat alim Tuhan. Latifun khabir, alimul fattah, sangat alimul ghaib wa syahadah. Pengetahuan Allah meliputi yang ghaib dan yang nyata. Hal rezeki Tuhan tanggung, jangan bimbang. Tetapi ada yang Tuhan amanah kepada kita. Dengan rezeki dia beri, dengan tempat tinggal dia beri, dia memberi amanah kepada kita, kepercayaan kepada kita, dan kita mampu melaksanakan, kita tidak boleh balik bertemu Tuhan melainkan setelah melakukan ibadat. Dan ibadat itu Tuhan amanahkan kepada kita, kita tidak boleh melakukan ibadat sesuka hati, tapi ibadat itu kena ikut seorang yang dipanggil Rasul, Rasulullah. Ini insan bernama Muhammad bin Abdullah, utusan Allah. Untuk apa Allah utus dia kepada kita? Untuk membimbing kita melakukan ibadat menuju Tuhan. Ini satu amanah yang besar. Amanah ini kena dijaga. Dalam kita melaksanakan amanah ini, Allah bagi rezeki pada kita, Allah bagi tempat tinggal pada kita. Jangan bimbang soal rezeki, minta aja pada Allah, Allah akan datangkan dia. Ada rezeki datang daripada jalan kita bekerja, kita usaha, rezeki datang. Itu daripada sumber yang kita ketahui lah. Tak berusaha, tak ada lah rezeki. Tapi dalam soal rezeki, Allah menyebut rezeki itu boleh datang min haitsu la yahtasib. Tapi kaitan dia bukan dengan usaha, kaitan dia dengan takwa pada Allah. Tunjuk kesungguhan pada Allah, tunjuk keyakinan pada Allah. Rezeki ada dua jalan Allah bagi.
jalan usaha, penat, lelah, fikiran. Tapi min haisu la yahtasib, rezeki juga akan datang daripada sumber yang kamu tak sangka. Bukan dari usaha, bukan dari fikiran, tapi dari Allah kepada kamu. Yang ni di mana sumber dia? Sumber dia daripada mayyattaqillaha, orang yang benar hati dia, jujur hati dia, beriman dan percaya pada Allah. Maka Allah nak tengok kita laksana dan amanah ini. Maka Allah sebut dalam satu ayat yang telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Abdullah bin Mas'ud, uswatun la syarra fihi, bila ziyadah, bila ziyadah hasanah. Perkataan uswatun tu sudah cukup, tanpa perlu ditambah perkataan hasanah. La syarra fihi, perkataan uswatun la syarra fiha, di dalamnya sudah menunjukkan sedikit keburukan tidak ada. Sedikit keburukan tidak ada. Dan itulah kalimah yang Allah guna kepada Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad adalah uswatun hasanah. Tapi dengan Allah tidak menyebut Muhammad, tapi menyebut rasulillah. Pengidhafahan untuk menunjukkan litakzim, kemuliaan dia. Dan kita tahu Allah tidak hantar Muhammad untuk kita tiru pakaian dia, makanan dia, kenderaan dia. Tidak. Muhammad dengan cara dia, dia orang Arab. Dia hidup dengan budaya Arab. Kita orang sebelah apa, Nusantara ini, kita hidup dengan cara kita. Pakaian kita, bahasa kita, adat kita. Tetapi satu kena sama dengan Muhammad, iaitu ibadat kita pada Allah wajib sama dengan Muhammad, kerana Muhammad Rasulullah. Muhammad naik sampai tapak kaki dia sampai ke langit ketujuh, Sidratil Muntaha. Sampai situ mengambil kefarduan salat, dan Allah kasih pada Muhammad sekasih-kasihnya. Dan tidak ada satu kalimah dalam Quran Allah puji Muhammad, tidak ada satu pujian di dalam Quran lebih daripada Allah puji Muhammad. Allah tak pernah puji dunia satu ayat pun dalam Quran. Allah tak pernah puji harta satu ayat pun dalam Quran. Allah buat langit tanpa tiang, buat matahari, buat bulan, Allah tak puji. Allah hanya menunjukkan kebesaran dia. Allah izharkan dia bersifat qahar, jabbar, azim. Itu saja. Sekali dia tak puji, puji bintang itu baik, tak. Dia hanya cerita bintang itu tanda kebesaran dia. Tetapi apabila dia bercakap tentang Muhammad, dia memuji Muhammad dengan penuh kemuliaan. Muhammad lebih mulia daripada dunia dan isinya. Karena itu dikatakan, sesiapa dapat sembahyang sunat fajar 2 rakaat lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Kerana 2 rakaat itu bersesuaian dengan cara Muhammad lebih baik daripada dunia dan isinya. Wah, subhanallah. Subhanallah. Allah puji Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah puji Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah puji Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah puji Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampai ke muncak. Kesemua pujian itu diletakkan dalam satu ayat yang pendek. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sebab Allah puji. Kenapa Allah puji?
Setinggi mana kepujian Allah kepada Muhammad, ayat ini telah menjawab. Wa innaka satu daripada ya, dalam apa bahasa Arab taukid, la ala lam taukid, taukid kedua. Khuluqil azim, bukan khal, bacaan dia khu. Khu yang dipuji adalah perwatakan Muhammad, fi'il Muhammad, adab Muhammad, karakter Muhammad, bukan khal. Kalau khal tubuh badan dia, khuluq akhlak dia, cara dia memanggil Tuhan dia, cara dia beribadat. Allah puji. Wa innaka satu, la ala lam itu kedua, khuluqil azim min jumlatil khabariyah ayat, daripada keseluruhan ayat itu satu lagi taukid. Sependek itu ayat ada tiga penegasan daripada Tuhan betapa tinggi kedudukan Muhammad, mulia kedudukan Muhammad di sisi Allah. Dan itulah amanah Tuhan pada kita. Maka mana mungkin kita sembahyang, boleh sembahyang tak sama macam Muhammad. Sedangkan dia menyebut sallu kama raaitumuni usalli. Ustaz Ali sebut tadi syahadah, solat, zakat, haji dan saum Ramadan. Kesemuanya seperti Muhammad. Dan lebih-lebih istimewa. Allah minta kita buka fikiran kita, jantung kita, dada kita. Bila Allah turunkan ayat, Allah suruh Muhammad kata perkataan ini, innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Aku bukan jin, aku bukan malaikat, tapi aku bashar, sama macam kamu. Bezanya ialah yuha ilayya, aku mendapat wahyu daripada Tuhan aku. Apa makna wahyu? Awal-awal dalam Fathul Bari Ibn Hajar dah sebut dah, wahyu bermakna momen penurunan wahyu itu. Aku ini orang yang mendapat wahyu, mendapat jalan. I'lamu syari'ah itu dipanggil muha. Muha isi wahyu. Wahyu adalah suasana diturunkan, isi dia. Ada benda diturunkan pada aku, diturunkan suasana sejuk tapi peluh Nabi, sejuk musim sejuk tapi peluh turun. Itu dipanggil momen, suasana dia. Suasana aku mendapat wahyu. Maka apa isi dia? Muha, i'lamu syari'ah, syari'ah itu. Sebelum wahyu, sebelum aku mendapat muha, aku mendapat wahyu, momen Tuhan berurusan dengan aku. Malaikat turun, malaikat bisik, jadi kejadian tertentu, itu dipanggil suasana. Suasana itu dipanggil wahyu. Manakala isinya adalah muha, kepada aku diberikan itu. Aku manusia macam kamu, tapi Allah bagi, Allah percaya ke aku, Allah amanah aku untuk menyampaikan ajaran dia pada kamu. Kamu tidak boleh beribadat melainkan kamu kena ikut cara. Ini sebesar-besar amanah. Soal rezeki tidak menjadi urusan. Siapa kerja kuat dia dapat, siapa berdoa dia dapat, siapa tekun dia dapat. Dan itu Tuhan tidak pandang. Allah kata dalam ayat dia, ada orang innal manusia ini ada yang Allah uji dia dengan kesenangan. Dia lihat kesenangan, maka dia kata Rabbi akraman, Tuhan muliakan dia. Ada insan Allah uji dia dengan susah, faqadara alaihi rizqa fayaqulu Rabbi ahanan. Allah bagi dia susah, Allah hadkan rezeki dia, dia kata Rabbi ahanan, Tuhan menghina aku. Allah kata kalla, tidak demikian. Salah. Pikiran kamu salah, hati kamu salah. Bukan demikian. Itu bukan kemuliaan. Tapi kemuliaan ada di mana? Mampu tidak mampu kamu menyelesaikan amanah ini. Sallu kama raaitumuni usalli, nilai kemuliaan. Kita sembahyang cara kita, tinggal cara Muhammad, kita tidak ada apa-apa di sisi Allah. Habaan mansura, yang kita buat itu hanyalah debu yang berterbangan.
Kerana itu ikhwan kena tahu Muhammad mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah. Allah tak pernah puji apa-apa tentang dunia, tetapi Allah memuji Muhammad setinggi-tingginya di dalam Al-Quran. Semoga ada manfaat pada saya, pada kita semua insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Ali memberi ilmu pada kita. Terima kasih kepada ustaz kita, Tuan Imam kita, jemaah sanggup tunggu. Kalau saya bercakap seorang-seorang jemaah tak ada pun, orang kata sejak bila jadi lagu tu. Kerana kehadiran jemaah lah majlis ini boleh jalan. Semoga dirahmati oleh Allah insya-Allah. Pada masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan ada pertemuan. Ila liqa insya-Allah. Hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.